Savior, glorious Lord Emmanuel, God is with us, blessed Redeemer, living Word. Shalom, Bapak Ibu sekalian, damai sejahtera Kristus menyertai kita semuanya. Mari kita berdoa, Tuhan terangilah pikiran dan hati kami supaya kami bisa menangkap firman dan pengajaran-Mu dari kebenaran firman-Mu. Dalam Kristus Yesus, firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Yohanes 13 ayat yang ke-13, itu ayat yang akan kita baca. Firman Tuhan berbunyi demikian, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Amin. Saudara, sejak dari dahulu sampai sekarang banyak orang mempertanyakan tentang keilahian Yesus Kristus. Pengertian ini memang sulit harus diakui dan tidak mudah diterima oleh logika manusia pada umumnya. Karena apa? Karena tidak ada contoh yang sama untuk pribadi Kristus. Karena sesungguhnya memang keberadaan Allah itu melampaui akal manusia. Dan kalau dapat diterima akal manusia, maka ia lebih kecil dari akal manusia. Dan bila ada contoh yang setara dan sama persis seperti Kristus, setara dengan Allah, dan masuk logika, maka pasti ia bukan Allah. Pribadi Yesus Kristus itu seperti harta karun yang dapat digali di dalam Alkitab. Seperti yang kita sudah ketahui dalam pengajaran Alkitab, pribadi Yesus Kristus mempunyai dua natur, 100% manusia dan 100% Allah. Ya, pribadi yang unik, bukan berarti tidak bisa diterangkan, tetapi sudah dijelaskan oleh Alkitab. Ada beberapa bukti bahwa keilahian Yesus Kristus nyata di dalam Alkitab. Yang pertama, saudara, Yesus Kristus ada sebelum ia lahir. Karena dia pernah berkata, sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum Abraham ada, aku telah ada. Karena dia adalah Alfa dan Omega. Bukankah di Wahyu 1 ayat 8 dia berkata, akulah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Saudara, hanya sang pencipta yang berhak berkata demikian. Yang kedua, Yesus Kristus dapat mengampuni dosa manusia. Pada waktu Tuhan Yesus menyembuhkan orang lumpuh, ia pernah berkata, tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh ini, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Karena itu tidak heran dalam konteks ini, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mulai bertanya-tanya, siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapakah yang dapat mengampuni dosa selain Allah sendiri? Ya, saudara, yang mempunyai otoritas yang dapat mengampuni dosa manusia hanyalah Allah. Yang ketiga, saudara, bukti keilahian Yesus Kristus, ia pernah berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Ia bukan petunjuk jalan. Ia adalah jalan itu sendiri. Tidak ada yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus Kristus. Dia juga berkata, akulah kebenaran. Yesus Kristus adalah Allah yang berinkarnasi menjadi manusia. Ia bukan sekedar seorang yang berbicara tentang kebenaran. Namun juga ia adalah sebagai sumber dan perwujudan kebenaran itu sendiri. Yesus sama seperti Bapa, karena ditulis penuh kasih karunia dan kebenaran. Dia juga berkata, akulah hidup. Oh, pernyataan Yesus ini berfokus pada hidup yang kekal. Kalau ia hanya sebagai manusia, klaim Yesus tentang dirinya sangat berani sekali. Tetapi pada klimaksnya ia menegaskan bahwa ia adalah jalan, dia adalah kebenaran, dia adalah hidup yang kekal. Saudara, ini jelas memperkenalkan dirinya, dia sebagai Allah sang pencipta. Yang keempat, belum puas lagi, Yesus Kristus itu dikatakan setara dengan Bapa. Filipi 2 ayat 6. Walaupun dalam rupa Allah,
tidak menganggap kesetaraan, tolong garis bawahi, kesetaraan dengan Allah itu sebagai yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan diri sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Saudara, sedangkan dalam perikop kita hari ini, waktu Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya, dia mengkonfirmasi dan membenarkan perkataan murid-murid. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat sekali. Sebab memang akulah guru dan Tuhan, kata Tuhan Yesus. Jadi jikalau aku Tuhan dan gurumu, membasuh kakimu, kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Jelas bukan? Di dalam Alkitab sebenarnya masih banyak lagi bukti-bukti keilahian Yesus Kristus. Tetapi biarlah melalui beberapa bukti daripada bagian firman Tuhan hari ini akan mencerahkan, mengokohkan iman kita tentang keilahian Tuhan Yesus Kristus, bahwa ia benar-benar 100% manusia dan 100% Allah. Pribadi yang unik dan tidak dapat atau tidak ada bandingnya, saudara. Amin. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang mencerahkan kami dan menguatkan iman kami, supaya kami terus bergantung kepada Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Dalam Kristus Yesus inilah doa dan syukur kami. Haleluya, amin. Shalom, Tuhan menyertai kita sekalian. Jesus, Lord God Almighty, wonderful counselor, light of the world.